Pembentukan sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa membuktikan koalisi yang dibangun kedua partai tersebut makin solid, namun tetap membuka peluang partai lain untuk bergabung. Pembentukan sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa merupakan kesempatan kedua tokoh dari masing-masing partai sepakat membangun komitmen sambil melihat dinamika politik yang akan terjadi. Dengan dibentuknya sekber tersebut, kemungkinan besar koalisi Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden semakin tinggi. Terlebih lagi, Prabowo merupakan salah satu tokoh politik nasional yang memiliki elektabilitas cukup tinggi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Provinsi Jambi, Noviardi Ferdi, pembentukan sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak memungkinkan untuk partai politik lain bergabung. Kan harus mencapai target strategis. Target strategis itu memenangkan calon presiden termasuk Pak Prabowo dan siapa nanti disepakati. Dan strategisnya juga bisa membesarkan Gerindra dan PKB. Artinya kan pendukung Pak Prabowo mudah-mudahan juga linier pilihannya terhadap dua partai yang berkoalisi ini. Bukan hanya dua partai ini, mungkin ada beberapa partai yang akan bergabung. Itu strategisnya. Iqbal, JEK TV, melaporkan.